Salah satu barometer akhlak seseorang adalah bagaimana akhlaknya dia dengan istrinya ketika dia di dalam rumah, akhlak dia dengan keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya, dan saya adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istri, terhadap keluarga. Kenapa barometer kebaikan itu diukur dengan perilakunya seseorang terhadap istri, terhadap keluarga? Kenapa? Jawabannya adalah karena hakikat akhlak yang asli pada seseorang akan nampak ketika dia di dalam rumahnya.